nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena ya gaya bajunya sama, gaya rambutnya sama, mungkin gayanya sama kan, terus juga tapi kan yang nggak bisa dihilangin sih, yang menurut aku ya mata sama alis sih ikut aku, bukannya aku nggak mau kehilangan identitas anakku ya, tapi emang aku akuin sih seperti itu. Tapi kalau orang pada bilang mirip ya alhamdulillah, tapi kan jejak digital gue yang pertama kali gendong tuh anak gitu. Kalau untuk gap kepada mereka enggak ya, cuman gue nyesel kepada diri gue sendiri gini. Zaman kemasan anak itu dimulai dari balita sampai terakhir mungkin SD. Karena SMP itu ya kita ngaku sendiri lah, SMP itu udah sibuk dengan teman, SMA apalagi udah punya pacar, kuliah apalagi jarang pulang kan. Nah pada saat-saat kemasan ini adalah saat dimana anak kecil itu akan komunikasi penuh dengan orang tuanya. Nah saya ya sesali saya tidak ada di situ gitu, itu aja sih yang aku sesali. Aku tidak pernah ada gap dengan mereka. Silahkan, kalau aku masih silahkan, selama itu baik buat Fas, didikannya baik buat Fas, silahkan. Nggak pernah protes, terus juga selama Fas itu menikmati ya baik-baik aja, mana-mana. Tapi sih alhamdulillah ya, saya bangga banget dengan Fas. Hanya sekarang, dan saya juga berterima kasih kepada Virus, bahkan berterima kasih kepada Sony yang telah mendidik anak saya, King Fas Arafik, menjadi anak yang pintar, ngajinya, agamanya, terus juga dari fashionnya, itu pasti ibunya tuh yang ngarahin kamu harus pakai ini, pakai ini, pakai itu, pakai ini gitu. Ya alhamdulillah sih, saya senang banget. Melihat seneng ya, seneng gini karena Fas itu dari kecil aja beda dengan anak yang lain. Bukannya saya membanggakan anak saya karena anak saya ganteng, cuman kayak saya nyaksiin waktu kecil pada saat parade baju ataupun fashion show yang diadakan di sekolahnya, temanya pada saat itu kan baju daerah. Pas memilih untuk memakai baju pilot, itu udah beda sendiri. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Tapi ketika sekolah itu ngadain lagi tuh, misalnya akhir pelajaran juga pakai baju apa? Pakai baju adat. Ya kan? Tadi kan pakai baju adat, Pas pakai baju pilot. Terus ada lagi pakai baju profesi, ada yang pakai polisi, tentara, Pas pakai baju Aladin. Dan dia milih gitu. Mami pengen ini, Daddy pengen ini gitu. Dan ibunya pun pada saat itu mendukung. Dan begitu aku nyampe ke lokasi aku nanya, "Ini kita saltum enggak nih? Salah kostum enggak anak kita?" Tapi yang namanya waktu itu keluar virus, keluar saya, ya guru juga gak bikin kritik kan, malah berterima kasih aku udah bisa datang ke sekolah, jadi sekolah jadi rame gitu. Dan anakku ya dengan ciri khas yang berbeda dengan yang lain makin tersorot, dan itu pun bukan kita yang konsepin, dia yang minta gitu. Jadi alhamdulillah gitu, jadi anak Fas itu anak yang spesial, beda dari yang lain. Kalau saya sih alhamdulillah ya seneng banget, karena gini, jarang kasus gitu, anak dengan ayah sambung yang benar-benar kayak anak ayah kandung gitu. Karena saya pun punya teman, ada beberapa saudara gitu, mereka masih tetap itu kan bukan ayah gua gitu, itu kan bukan ibu gua itu kan, jadi ada gap gitu. Kalau Fas itu dengan Sony itu nggak ada gap, malah ngeblend gitu. Jadi berarti Fas itu menerima kasih sayang, rasa aman dan kenyamanan dan ketulusan dari Sony gitu. Berarti kan Sony itu benar-benar mencintai Fas dengan tulus, begitupun Fas juga menerima ketulusan tersebut. Jadi akhirnya ada timbal balik yang baik gitu. Dan saya pun merasa wah, gua kalah nih gitu kan. Tapi ya enggak ada masalah gitu kan. Insyaallah lah dalam waktu dekat ini, dan saya pun berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, melupakan masa lalu, melihat masa depan. Ya, saya juga ingin menjalin tali silaturahmi yang lebih baik lagi dengan mereka, terutama dengan Fas. Menurut aku masih jauh ya kalau mau dijodohin, karena kan masih kecil. Nah, tapi kan netizen juga ngelihat ya, kalau misalnya, ih ternyata apa sih anak kecil ini udah pegangan tangan, udah rame banget, udah dijodohin. Jangan melihat ke sana. Justru gini, waktu kita kecil, kita punya teman cewek, wajar nggak sih kita jajan yuk ke sana, kita pegang tangan. Ya kan? Ayo kita, jadi karena mereka tuh nggak ada yang namanya perasaan-perasaan itu. Justru mereka tuh ngambil itu karena mereka dekat, menganggap sebagai teman dekat ataupun sahabat, ataupun berusaha untuk melindungi temannya yang
beda kelamin ya kan, perempuan gitu kan, karena kan kalau laki-laki kan punya punya insting seperti itu kan, ngajak gitu kan, nggak mungkin ngajak kalau anak kecil kan, woi kesana ya kan, nggak mungkin, ayo gitu, ayo anak kecil yang umur 3 tahun aja salim-salim peluk-peluk sini aku sayang kamu kan, mereka nggak punya perasaan gitu. Dan kalau untuk memikirkan seperti itu ya, aku sih kembali sama fasnya ya, tapi kan kalau aku lihat sih fas juga masih kecil, nggak mungkin memikirkan itu, justru lebih ke pertemanan, bagaimana membuat nyaman temannya dengan cara jadia gitu, dengan cara menyenangkan gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan ya, tapi kan Idul Fitri mau di sama mamah dulu kan, karena kan istilahnya kemarin mama cukup mungkin menderita ya dengan ketidakhadiran saya pas Idul Fitri, apalagi lagi tersandung kasus kan. Jadi ya saya mau pulang, mau menyenangkan hati dia, walaupun ya ya sekarang yang bisa saya berikan ya inilah ini gitu. Kalau gini ya, kalau keluarga aku sih melihatnya ya gitu kan, melihatnya pernah melakukan kesalahan, tapi sih masa sih kita keluarga sendiri malah mengucilkan, justru mereka menyambut, ayo cepetan dong datang sini, udah kangen gitu kan. Aku sempat bilang, ah malu ah pulang, gak usah malu, ngapain sih malu, toh juga kamu sudah menerima hukumannya, toh kamu juga pada saat itu sudah mengakuinya. Kalau malu itu kalau kamu lari, itu baru malu, kalau ini kan kamu hadapin. Jadi keluarga aku berharap mudah-mudahan ini jadi pelajaran, kamu gak seperti itu lagi. Itu sih masih wajib bilang sama ibu saya, jangan lupa sambal goreng kentang hati ya, itu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.